mari kita memanjatkan puji syukur kepada Maha Besar Tuhan. Karena saat ini kita berbahagia diberikan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan. Sehingga pada sore hari ini di Sekretariat Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Lembean, kedatangan bakal calon hukum tua yang akan mendaftarkan diri saat ini. Dan kami atas nama Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Lembean menyampaikan selamat datang, dan kepada pasangan calon kami persilakan untuk mengambil tempat di depan dan silakan duduk. Orang tua kami silakan boleh duduk. Untuk para pendukung dimohon maaf tinggal dulu di luar, kan? Iya. Supaya tolong menjaga itu penyebaran COVID-19. Dipersilakan. Sore. Ya. Bahkan seluruh masyarakat Desa Lembean yang kami cintai dan banggakan. Pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022 jam 16.08 resmi mendaftar sebagai bakal calon hukum tua Desa Lembean atas nama Ibu Desi A.A. Subako S.K. Demikian pernyataan dari panitia. Tuhan Yesus memberkati. Semoga orang diberi kesehatan sampai pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari ketua DPD. Ketua, terima kasih. Jadi saat ini sudah sah diterima sebagai calon.
Sini, sini, sini. Nah. Kursi cuma sedikit supaya orang tua justru yang boleh yang berapa di sini, yang lain biar di sekitar sini tidak apa. Silakan orang tua yang boleh berdiri di sini. Yang muda-muda yang masih tua, yang tua-tua yang sudah orang boleh berdiri di sini. Masyarakat Desa Lembean, saat ini di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 Desa Lembean kedatangan tamu bakal calon hukum tua Desa Lembean, yaitu Grace Garuneng. Grace Glory Garuneng. Dan untuk itu kami seluruh panitia dan BPD perangkat desa dan hukum tua mengucapkan selamat datang dan silakan. Thank you.
Bakal calon hukum tua yaitu Grace Lore Karuning dan sudah mendaftar pada jam 16.26 dan untuk itu resmi. Kami sebagai panitia sudah menerima dan sudah dinyatakan sah secara hukum. Terima kasih. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Jemaat Ibu Pendeta Norjel Maralistan Filistan STH. Yang kami hormati dan kami kasihi Penatua Jemaat Penatua Korum 5 serta perangkat desa yang hadir serta Jemaat Korum 5 yang sudah mengantar saya sehingga saya sebagai calon hukum tua di Salembea. Dan terima kasih kepada panitia pemilihan hukum tua yang sudah menerima saya sebagai bakal calon hukum tua di Salembea. Dan terlebih khusus saya mengundang semua yang ada pada saat ini untuk makan bersama di rumah saya.